Oke, diberitakan lagi kepada rekan-rekan yang baru sampai. Kepada rekan-rekan yang baru sampai, peserta IBJ Cup 2017 dimohon berkumpul di lapangan basket segera. Dan untuk teman-teman yang sudah datang, bisa langsung baris. Perhatian, mohon maaf untuk seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, serta salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, hidayahnya dan nikmatnya sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk atau dalam rangka pembukaan IB Cup 2017. Salawat serta salam tercurah pada suri tauladan kita, ketua hasanah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Yang kami ingin
program yang insya Allah setiap tahun akan kami laksanakan. Ya, IBKAP ini adalah dalam rangka ajang silaturahim. Silaturahim antar teman-teman atau peserta SMP, FTS, SD, atau MI sekecamatan Cakung. Ya, jadi di sini adalah yang namanya turnamen menjunjung tinggi nilai sportivitas. Jadi kalian menang dengan cara sportif dan kalah pun dengan cara yang terpuji. Seperti itu. Jadi yang namanya olahraga adalah wajar menang dan kalah. Nah, setelah itu kalau menang dan kalah berarti nanti ada evaluasi bisa dipelajari. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperbaiki. Dan juga para peserta IBKAP sekalian dan peserta didik SMP, SMA, dan SMK, kalian berkewajiban untuk menjaga nama baik alma mater kalian masing-masing. Dimanapun kalian berada, walaupun bukan di sekolah kalian sendiri, kalian wajib menaati peraturan yang ada di PIP. Walaupun memang alma mater kalian bukan adalah di PIP. PIP tahun pelajaran IBKAP tahun 2017 sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para hadirin sekalian dan peserta serta ofisial, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Oke, diberikan sekali lagi kepada rekan-rekan yang baru sampai. Kepada rekan-rekan yang baru sampai, peserta IBKAP 2017 dimohon untuk berkumpul di lapangan basket segera. Dan untuk teman-teman yang sudah datang, bisa langsung baris. Karena akan ada opening ceremony yang diberikan 2017.
Perhatian, mohon maaf untuk seluruh...